Baik, saya sekarang bersama dengan Muhammad Faisal Abdul Aziz. Faisal adalah Presiden ABIM atau Angkatan Belia Islam Malaysia. Faisal, apa yang diharapkan dicapai daripada memorandum ini? Kita sudah pun tahu bahawa parti yang terlibat iaitu Parti Bharatiya Janata BJP, parti yang memimpin India, yang punya majoriti teramai dalam kerajaan India, sudah pun menggantung seorang daripada individu dalam parti yang membuat kenyataan ini dan membuang seorang lagi daripada parti. Apa lagi yang dimahukan daripada Pesuruhjaya ataupun Suruhanjaya Tinggi India berkenaan dengan isu ini? Baik, terima kasih Awani atas semua ramah yang berbahagia pada petang ini. Baik, kalau kita lihat konsep India bagi ABIM, sebelum ini kita pun pernah menyerahkan beberapa kali memorandum kepada Kedutaan India ataupun High Commission of India di Malaysia. Yang mana sebenarnya perkara yang harus kita jelaskan bukan hanya isu menghina Nabi Muhammad SAW dan ia bukan dilakukan oleh seorang Nurul Sharma, tapi juga oleh Nabi Jindal dan juga ramai orang-orang politik yang lain yang bersifat anti-Islam. Dan perkara yang lebih besar kalau kita lihat dalam konteks apa yang berlaku di India hari ini, ia adalah merupakan suatu ideologi ekstrem Hindu yang kita sebut sebagai Hindutva, iaitu ideologi politik ekstrem Hindu yang menafikan kewujudan agama lain-lain di tanah India. Ini yang kita sebut sebagai Hindu Rashtra. Jadi untuk memudahkan kita untuk memahami apa itu Hindu atau Hindu Rashtra, ia adalah mirip pada Zionis. Jadi apa yang dibuat oleh kerajaan BJP India, ia bukan hanya daripada kerajaan Narendra Modi hari ini, tapi juga pernah dibuat oleh Atal Bihari Vajpayee. Ini adalah merupakan suatu elemen ideologi Hindu ekstrim yang bersifat Zionis, seperti Zionis yang menafikan kewujudan hak kaum dan juga kewujudan hak agama-agama lain di India. Bagi mereka agama yang lain. Adakah anda percaya bahawa ideologi ekstremis ini dicerminkan dalam keseluruhan parti BJP maupun kerajaan India atau hanya segelintir? Saya fikir ia adalah merupakan satu keseluruhan. Kenapa? Kerana kalau kita lihat isu-isu baru-baru ini bukan hanya isu menghina Nabi Muhammad SAW, tapi kalau kita lihat dalam konteks yang lebih besar di India, bagaimana berlakunya penindasan terhadap umat Islam di wilayah Assam, iaitu ketika mana berlakunya Amendment of Citizenship Act untuk mengeluarkan umat Islam di wilayah Assam yang telah menjadi warga negara India sejak tahun 1955 lagi, dinafikan hak kewarganegaraan. Dan dalam masa yang sama, kerajaan BJP mewujudkan pusat tahanan untuk menahan kelompok Muslim di wilayah Assam yang dikatakan sebagai settlers. Tidak campur lagi dengan yang kita lihat undang-undang yang menghalang pemakaian hijab ataupun tudung di institusi pendidikan di Karnataka, dan juga apa lagi kalau kita sebut penindasan kekejaman yang dilakukan oleh tentera India di bawah pimpinan BJP terhadap umat Islam di Kashmir. Jadi secara keseluruhan bagi kita, ia adalah merupakan satu penyakit ideologi. Dia bukan hanya segelintir individu yang membawa Islamofobia ataupun membawa sentimen anti-Islam, tapi ideologi yang dipegang oleh parti politik BJP yang terlalu ekstrim, yang tidak boleh terima kepelbagaian kaum dan agama di negara India. Kita faham melalui memorandum ini, ia disampaikan sebagai satu bantahan dan juga kecaman, dan ia dilakukan juga oleh banyak negara. Sekurang-kurangnya 5 negara Arab sudah kemukakan protes secara rasmi. Qatar, Arab Saudi, Oman, Afghanistan dan sebagainya. Malaysia juga sudah memanggil Pesuruhjaya Tinggi India di Malaysia. Dan itu kita faham. Ada lagi sebarang tindakan yang ABIM mahu diambil oleh kerajaan India berkenaan dengan insiden ini? Kita nampak melalui visual sebentar tadi yang memperlihatkan memorandum itu sedikit. Tindakan tegas, seorang sudah pun dibuang daripada parti, seorang sudah pun digantung daripada parti. Adakah ABIM merasakan bahawa tindakan ini tidak cukup tegas? Dan apa lagi tindakan yang diminta daripada kerajaan India atau sekurang-kurangnya parti BJP? Kerajaan India harus kembali kepada gagasan negara mereka sendiri. Dulu, ketika mana India kali pertama mengecapi kemerdekaan, India seringkali berbangga mereka adalah merupakan negara demokrasi yang paling besar di Asia. Kita faham sejarah India itu terkenal dengan prinsip demokrasi, adanya Mahatma Gandhi, adanya pejuang-pejuang nasionalis India yang tidak berpegang kepada ekstrem Hindu, Hindutva ini.
mereka ini boleh menerima kepelbagaian. Tetapi sayang, India tidak lagi seperti dulu. Kalau dulu kita kenal India sebagai negara yang menerima kepelbagaian, sampai hari ini telah dianuti oleh fahaman ekstrim. Dan apa yang perlu dilakukan oleh India ialah mereka harus bertanggungjawab terhadap apa yang mereka lakukan terhadap umat Islam dan juga umat Islam lain di India. Dan mereka harus menghentikan sebarang provokasi, sebarang sentimen untuk memburuk-burukkan agama-agama lain, termasuk juga agama Islam. Dengan menyebarkan provokasi, menyebarkan sentimen perkauman yang boleh menyebabkan berlakunya pertembungan kaum, pembunuhan, pertumpahan darah di negara India. Dan apa yang berlaku hari ini ialah merupakan ancaman yang berlaku disebabkan kerajaan India di bawah pimpinan BJP itu gagal untuk memberikan penerangan tentang apa yang disebut sebagai nilai kepelbagaian, hidup secara damai, bersama dan menolak sentimen agama Hindu yang ekstrim yang tidak boleh menerima kepelbagaian di India. Ya, kita lihat ini semakin berleluasa, Faisal. Bukan sahaja di India tapi di seluruh dunia. Kita lihat di Amerika Syarikat, sentimen memecah belahkan itu dan mewujudkan kebencian antara kaum-kaum yang berbeza menjadi antara faktor. Donald Trump dahulu diangkat menjadi Presiden Amerika Syarikat. Di UK juga itu antara faktor utama yang mendorong Brexit berlaku. Kini di India dan banyak juga negara lain. Tapi di India sebagai contoh kita lihat, dan juga di Amerika Syarikat sebelum ini, walaupun perkara yang agak terkutuk itu yang dijual kepada rakyat, tapi rakyat membelinya. Justru mereka menyokong parti BJP ini, menang majoriti. Mereka menyokong Donald Trump dahulu sewaktu 2016 itu diangkat menjadi presiden. Adakah sebenarnya hakikat yang malangnya adalah permainan sentimen-sentimen sebegini yang paling seksi, yang paling mudah untuk dijual kepada pengundi, kepada rakyat? Adakah ini cara baru politik yang kita lihat di serata dunia termasuk di India? Ya, sebenarnya kalau kita lihat, ia adalah merupakan satu fenomena dunia yang berlaku, yang di mana rata-ratanya mereka yang memainkan isu perkauman dan agama ini mendapat populariti yang besar. Dan ini yang kita sebut sebagai social inversion. Mereka ingin memainkan satu permainan naratif kononnya kaum majoriti itu dalam ancaman dan perlukan perlindungan dan kaum minoriti itu menyusahkan. Dan ia bukan hanya berlaku hari ini tapi juga berlaku sekian tahun yang lalu. Dan malangnya, apa yang kita sebut, contoh kesempatan, kesempitan ekonomi contohnya, COVID-19, ia telah menambahkan lagi, dia accelerate sentimen-sentimen perkauman ini, sentimen untuk tidak boleh berkongsi dengan budaya lain, dengan kaum lain, dengan individu lain. Kalau kita lihat dalam konteks dunia, apabila rata-ratanya masyarakat ditimpa musibah, bermasalah dari segi pendapatan dan sebagainya, maka muncullah kelompok-kelompok yang cuba berlagak menjadi hero ini, kononnya ingin membawa sentimen bahawa tanah ataupun hak ekonomi majoriti ini dirampas dan sebagainya. Ini berlaku di Amerika, berlaku di India, berlaku di seluruh negara, di seluruh dunia berlaku sentimen-sentimen perkauman. Sebab tu kalau di Amerika adanya Black Lives Matter, adanya banyak gerakan-gerakan yang cuba untuk mengangkat hak kaum minoriti untuk hidup bersama. Dan inilah yang kita sebut sebagai satu yang malang, apabila mereka yang menjadi kaum majoriti ini termakan dengan sentimen yang cuba dimainkan untuk kepentingan politik kelompok elit untuk kekal berkuasa dan juga mendapat laba keuntungan. Balik kepada India, dan sememangnya orang umat Islam di India adalah minoriti, kira-kira 14% daripada populasi lebih 1 bilion. Apa pendapat Abim juga berkenaan dengan tindakan dan pendekatan yang diambil oleh kerajaan Malaysia setakat ini? Kita faham Pesuruhjaya Tinggi India di Malaysia sudah pun dipanggil. Adakah Abim merasakan tindakan lebih tegas perlu diambil, bukan saya kata untuk menghantar balik tetapi mungkin untuk meminta, demand, permohonan maaf secara rasmi daripada kerajaan India berkenaan dengan isu ini? Ya, saya yang pertama, kita mengalalukan tindakan kerajaan Malaysia walaupun mungkin agak sedikit lewat, tetapi sekurang-kurangnya ada tindakan yang diambil oleh kerajaan Malaysia, Wisma Putra, ke atas apa yang berlaku apabila kenyataan rasmi secara tegas dikeluarkan. Dalam masa yang sama, juga memanggil wakil kedutaan India untuk memberi penjelasan. Namun bagi kita, perkara yang lebih besar ialah permohonan maaf
secara rasmi oleh pihak kerajaan. Kerana apa yang saya sebut tadi, ia bukan kesalahan individu, bukannya datang daripada seorang individu. Tapi ia datang daripada kesepakatan ideologi parti Hindu yang ekstrim, yang disebut sebagai Hindutva, yang dipegang oleh parti pemerintah India, BJP. Kalau mereka tidak menyatakan permohonan maaf, bermaksud mereka sebenarnya legitimate, memberi legitimasi kepada idea Hindutva ini yang membawa kepada xenophobia, menolak lain, menolak agama lain daripada terus subur di muka bumi India. Dan selangkah ke depan lagi, ada negara yang sekarang ini menyeru untuk boikot barang yang dibuat di India atau diimport dari India. Beberapa kedai di Kuwait sebagai contoh sudah pun menghentikan jualan barangan yang dibuat dari India. Adakah Abi merasakan tindak balas seperti ini wajar dilakukan di Malaysia, atau adakah itu dianggap sebagai satu knee-jerk reaction yang mungkin melampau buat masa ini? Bagi saya, kalau ingin lakukan boikot, ia boleh dilakukan secara jelas dari segi framework, dari segi dapatan-dapatan data dan sebagainya. Dan kita tidak boleh pandang rendah ataupun underestimate kekuatan boikot. Kerana kalau kita lihat dalam konteks apa yang berlaku di Afrika Selatan dulu, perjuangan menentang apartheid, menentang sentimen perkauman, xenophobia ini berjaya atas sebab boikot. Bila mana negara-negara dunia mengambil tindakan pendekatan untuk memboikot produk-produk dari Afrika Selatan ataupun syarikat-syarikat besar Afrika Selatan yang membawa sentimen ataupun elemen perkauman sempit di negara Afrika Selatan. Begitu juga elemen-elemen boikot yang pernah dibuat ke atas produk-produk Israel. Ia harus konsisten untuk memastikan Israel diberikan pengajaran supaya mereka ini tidak meneruskan tekanan terhadap umat Islam Palestin. Setiap negara mungkin secara sendirinya, sekurang-kurangnya kebanyakan negara secara sendirinya tidak mempunyai pengaruh yang begitu terlampau besar untuk menggerakkan satu-satu inisiatif. Jadi untuk perkara-perkara seperti ini, kita ada persatuan seperti OIC. Apa yang Abim atau Faisal lihat OIC boleh lakukan secara kolektif? Bukan sahaja dalam insiden terpencil ini, tapi dalam memerangi seperti yang Faisal sebut sebentar tadi, Islamofobia, xenophobia yang sudah pun berakar dengan dalam, mendalam di India. Baik, saya melihat apa yang berlaku susulan daripada penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW, kita dapat melihat kesepakatan negara-negara dunia Islam. Kesepakatan negara-negara Islam, majoriti yang daripada tanah Arab, untuk mengkritik ataupun untuk menolak tindakan yang tidak bermaruah oleh pemimpin kerajaan India. Kita lihat malah negara UAE sendiri, negara-negara Arab yang mempunyai hubungan yang begitu rapat dari segi ekonomi dengan India seperti UAE, Arab Saudi. Mereka ini mempunyai hubungan yang begitu rapat. Tapi juga akhirnya dalam konteks apa yang berlaku hari ini menunjukkan mereka juga sebenarnya bersatu dengan dunia Islam lain, bertegas mengkritik kerajaan India terhadap apa yang berlaku. Jadi ia sebenarnya adalah suatu laluan yang baik ataupun peluang yang baik untuk negara-negara Islam melalui pentas OIC untuk memberi tekanan kepada kerajaan India. Selain daripada isu yang kita sebut hari ini, memberi tekanan yang lebih besar. Bermaksud OIC harus berperanan untuk menyuarakan isu yang berlaku di Kashmir. Penindasan, pembunuhan, kekejaman yang dilakukan oleh kerajaan India terhadap umat Islam Kashmir itu harus dikeluarkan dengan tegas oleh OIC. Kerana dalam konteks hari ini, tidak lagi ada sebarang sebab untuk negara-negara Islam OIC ini berdiam diri dalam keadaan umat Islam di Kashmir khususnya ditindas, dianiaya, dizalimi, dibunuh dan sebagainya. Jadi ini yang saya fikir apa yang berlaku hari ini, ia adalah satu laluan ke arah yang lebih besar, iaitu kita memastikan umat Islam di negara India ini secara keseluruhannya dijamin keselamatannya, hak demokratik, hak untuk mengamalkan kebebasan beragama dan hak sebagai seorang warga negara India yang terhormat. Tapi Faisal, apa harapan yang kita ada dengan semua tekanan luaran yang kita berikan ini? Sama ada Malaysia secara satu negara, OIC secara kolektifnya dan juga negara-negara Islam, semua memberikan tekanan kepada India berkenaan dengan isu ini. Tapi populasi dalaman, majoritinya masih lagi menyokong kerajaan ini. Jadi apa harapan yang kita ada secara realistiknya untuk mereka mengubah cara mereka tatkala
mereka masih lagi mendapat sokongan majoriti di sebalik semua polisi yang mereka ambil ini, bukan saja di sebalik, mungkin disebabkan polisi radikal ekstremis yang mereka ambil di India ini. Ya, benar. Dalam konteks ini, sewaktu dalam kita bicarakan tentang aspek perkauman ini, harus kita juga sebenarnya mengambil peranan dalam konteks pendidikan terhadap perkara-perkara yang cuba dimainkan dalam konteks Islamofobia. Saya fikir dalam konteks ini, rakyat India harus didesak untuk secara terbuka untuk menerima pandangan-pandangan daripada negara-negara Islam, dunia luar, untuk memberi penerangan dan juga penjelasan terhadap isu-isu yang bersifat Islamofobia. Dalam konteks maklumat yang kita dapat pada hari ini, apabila negara ini terkongkong dengan sentimen perkauman sempit, mereka ini sudah pasti gagal untuk secara terbuka menerima pandangan-pandangan luar. Jadi sesuatu bagi kita dalam konteks hari ini, ia benar dalam konteks politik sudah pasti sentimen perkauman itu akan terus dilanjutkan untuk mendapatkan kemenangan. Tapi yang paling penting, kita harus fokus kepada generasi muda. Kita yakin generasi muda, khususnya masyarakat daripada negara India yang belajar contohnya di luar India, harus diberikan penekanan untuk kita engage, untuk kita memberikan penjelasan yang lebih besar dalam konteks Islamofobia ini, supaya mereka ini akhirnya menjadi agen untuk memberi penerangan dan juga penjelasan terhadap keburukan yang berlaku di sebalik sentimen-sentimen perkauman ini. Akhir sekali, kita sebut tentang isu kehidupan secara damai. Orang India, orang Amerika, orang Malaysia, mana-mana negara bersepakat bahawa hidup damai secara bersama ini satu perkara yang amat penting bagi memastikan kemakmuran ekonomi dan juga kehidupan secara bersama. Ya, malangnya xenofobia ini dan juga memainkan isu perkauman dan perpecah belahan ini seperti yang kita sebut tadi menjadi satu modal politik yang seksi, bukan sahaja di India, khasnya di India tapi juga di negara-negara lain termasuk negara-negara maju. Malangnya itu hakikatnya untuk ahli politik mengambil jalan pintas untuk meraih sokongan untuk menguntungkan golongan elit seperti yang Faizal sebut sebentar tadi. Apa pengajaran yang Malaysia boleh ambil daripada isu ini bercakap berkenaan dengan mungkin memecah belahkan masyarakat, memainkan sentimen perkauman, memperbesarkan perbezaan berbanding kita fokus kepada persamaan? Kita juga tak lama lagi mungkin akan berdepan dengan pilihan raya umum ke-15. Di India, kita lihat pilihan raya sebelum ini banyak berkisar tentang ini, iaitu perbezaan antara kaum, perbezaan antara kelompok penduduk. Itu jadi modal politik yang seksi. Dengan kita menjelang GE15 ini di Malaysia, apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada insiden yang berlaku di India ini? Baik, bukan hanya menjelang pilihan raya ke-15, ya. Kita juga bakal menjelang hari kemerdekaan dan juga hari Malaysia pada 16 September dalam tempoh 2 bulan, 3 bulan mendatang. Pengajaran yang boleh kita ambil ialah kita harus bertanggungjawab terhadap informasi yang kita sebarkan. Hari ini kalau kita lihat dalam konteks penentangan xenofobia, Islamofobia, anti-Islam, anti-kaum lain, ini rata-ratanya berlaku di sosial media disebabkan tidak ada rasa tanggungjawab untuk menyebarkan berita. Apalagi menyemak sama ada berita ini benar ataupun palsu. Kita lihat dalam negara kita juga pernah berlaku sentimen perkauman yang dibawa sehingga meruntuhkan kerajaan. Ini saya fikir satu yang harus kita pelajari. Sentimen perkauman ini kalau dibawa dengan cara yang tidak cermat, tidak terhormat, ia akan membawa kepada padah keburukan. Negara hilang lagi maruah kehormatan. Negara tidak ada lagi kestabilan. Dan saya ingin quote apa yang disebut oleh Amartya Sen, seorang tokoh demokrasi di India yang mana disebut tentang isu kauman yang saya setuju. Hari ini dia benar kalau kita nak bawa isu kaum, ia amat penting. Isu politik identiti ini penting untuk kita membawa negara, kaum, bangsa ke arah yang lebih baik. Tetapi kita harus jelas, frameworknya harus jelas. Bila mana kita bawa elemen kaum dalam politik dan sebagainya, ia harus sifatnya untuk memberdaya masyarakat secara bersama. Maksudnya, kita berbangga dengan kaum kita ini atas dasar sejarah, atas dasar untuk kita memberi motivasi kepada kaum kita, kaum Melayu contohnya, untuk terus maju ke depan. Tetapi bukan bila mana kita bawa isu kaum ini untuk meruntuhkan orang Melayu, untuk meruntuhkan masyarakat. Itu yang harus kita faham. Objektif, maksud harus jelas. Nak bawa isu kaum ini harus dibawa dalam narasi yang positif untuk memberdaya kaum, kaum kita dan juga kaum lain. Memberi motivasi, perangsang, semangat untuk terus maju ke hadapan.
bukan membawa elemen kaum ini untuk meruntuhkan masyarakat, untuk menjatuhkan nilai tata budi masyarakat yang kita nikmati pada hari ini. Baik, Faisal, kalau terima kasih. Apa yang berlaku di India ini akan berlaku di dalam negara kita. Perkauman akhirnya akan membawa kepada perselisihan kaum, pertumpahan darah yang harus kita elakkan daripada berlaku. Baik, Faisal, terima kasih. Maaf kita kesuntukan masa. Muhammad Faisal Abdul Aziz, Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia atau ABIM.